Mau makan apa engkau anakku? Jika ibu tanam baja di halaman rumah kita, mau makan apa engkau anakku? Jika ibu menjadi pagar hidup dari ladang-ladang kita, mau makan apa engkau anakku? Jika ibu menjadi pagar hidup dari tanah-tanah kita, bagi ladang-ladang kita, bagi sawah-sawah kita, apakah ibu mesti mati jadi semak-semak belukar? Mau makan apa engkau anakku? Jika ibu menanam baja di tanah kita, di halaman rumah kita, mau makan apa engkau anakku? Jika ibu jadi pagar hidup dari tanah-tanah kita, bagi ladang-ladang kita, bagi sawah-sawah kita, Jogja darurat agraria anakku. Apakah ibu mesti mati jadi semak belukar, menjadi ubi jalan, jadi semak belukar, menjadi ubi jalar, pilihan kami jatuh ke puisi Mas Jindil berjudul Saptiawati.
dalam kabut ini. Palasara. Renggut aku. Habisi amis tubuhku sesuai janjimu. Lalu pergilah. Biarkan sepi Yamuna. Dan wangi tubuhku yang tersisa. Dari persetubuhan kita. Sebab aku anak pungut, seorang nelayan. Kama yang jatuh di mulut seekor ikan. Di dalam kabut yang terbuat dari nafasmu, di atas sampan yang terbuat dari tubuhku, kita susuri bengawan Yamuna sekali saja.